apabila di menu payout itu tidak muncul tampilan seperti ini, di sini nggak ada nih, nggak ada menu payout di bagian monetisasinya, ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, teman-teman langsung cek saja melalui. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel Tutor Santuy 86 semuanya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya. Amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fitur-fitur yang tiba-tiba hilang di Facebook ya. Karena banyak banget keluhan dari teman-teman mengenai beberapa fitur yang tiba-tiba menghilang. Yang awalnya itu ada, kemudian jadi tidak ada. Itu sebabnya apa sih? Oke, namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Tutor Santuy 86 ini, silakan klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel Tutor Santuy ini. Karena di sini itu langsung ke inti-inti pembahasan saja. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Jadi ada beberapa teman-teman yang mengeluhkan bahwasanya fitur in-streamnya hilang, fitur iklan realnya tiba-tiba hilang, fitur bintangnya tiba-tiba hilang, padahal yang awalnya ada ya. Terus kemudian yang baru-baru kemarin tiba-tiba payout-nya yang hilang. Menyalahkan setelah ganti kategori akun malah menu payout-nya hilang katanya. Bukan karena merubah kategori akunnya sebenarnya, tapi ya memang sedang ada pembaruan sistem dari Facebook teman-teman. Nah, apabila terjadi lagi beberapa fitur yang hilang seperti itu, teman-teman nggak usah bingung ya. Jadi memang seperti itu. Contohnya saja yang kemarin mengenai menu payout yang tiba-tiba hilang semuanya ya. Nggak cuma 1-2 orang, tapi semua pengguna Facebook mode profesional itu menu payoutnya hilang kemarin. Caranya, apabila teman-teman apabila teman-teman melihat terjadi lagi ya, apabila terjadi lagi dan apabila dicek di HP tidak muncul menu payout, teman-teman nggak usah khawatir ya, kan kemarin sempat hilang untuk menu payoutnya. Kita tunggu sebentar teman-teman, santai nih. Nah, apabila di menu payout itu tidak muncul tampilan seperti ini, di sini nggak ada nih, nggak ada menu payout di bagian monetisasinya ya. Itu teman-teman nggak usah bingung, teman-teman langsung cek saja melalui browser ya. Jadi keluarkan Facebooknya dari aplikasi, login lagi menggunakan browser Chrome atau yang lainnya ya, dengan kata sandi dan email yang menu payoutnya hilang. Contohnya saja di sini saya menggunakan PC ya. Nah, langsung saja masuk di bagian lihat fitur ataupun mode profesionalnya. Nanti di situ ada teman-teman. Nah, di sini ada menu payout. Jadi untuk aplikasi itu memang sering banget mengalami pembaruan-pembaruan sistem seperti itu. Jadi untuk teman-teman juga yang mengalami iklan in-streamnya tidak ada, fitur bintangnya tidak ada, ataupun fitur iklan dirinya nggak ada, itu bukan berarti teman-teman nggak bisa mendapatkan fitur tersebut. Tapi memang teman-teman disuruh untuk melengkapi atau memenuhi terlebih dahulu persyaratannya agar fitur tersebut bisa muncul di akun mode profesional teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah bingung, nggak usah khawatir karena fiturnya nggak ada, takutnya ada terkena pelanggaran atau gimana. Enggak ya, memang seperti itu. Tapi teman-teman juga harus cek juga yang teman-teman posting itu memang video asli atau tidak. Kalau memang tidak, ya segera dihapus. Makanya di channel yang satunya saya sering menjelaskan kepada teman-teman bahwasanya konten reupload itu sangat rentan banget ya, bahkan tidak bisa dimonetisasi. Meskipun itu bisa, mungkin hanya beberapa waktu saja teman-teman. Satu hari nggak kena, satu bulan nggak kena, satu tahun nggak kena, tiga tahunnya baru kena, itu sudah biasa ya. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan mengenai fitur yang tiba-tiba hilang di Facebook khususnya untuk menu payout. Jadi kalau menu payoutnya tidak muncul di ponsel ataupun melalui aplikasi, teman-teman nggak usah bingung, teman-teman langsung cek saja dari browser ya. Keluarkan akun Facebooknya dari aplikasi, terus kemudian login kembali menggunakan browser. Contohnya saja yang seperti yang saya tunjukkan ini ya, di sini nggak ada menu payout, nggak ada menu payout teman-teman. Tapi kalau di browser melalui Chrome,
itu ada ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi nggak usah khawatir lagi kalau terjadi lagi seperti itu. Dan mengenai fitur iklan in-stream atau iklan yang lainnya, kalau memang nggak ada fiturnya di mode proporsional melalui aplikasinya, teman-teman nggak usah bingung, teman-teman fokus kejar untuk memenuhi persyaratannya terlebih dahulu. Dan apabila nanti persyaratannya udah terpenuhi, maka fitur itu akan muncul secara otomatis. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukupkan dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa, sebelum meninggalkan video ini, teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel Tutor Santu 86 ini. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.